Ketunanetraan itu bukan penghalang. Ketunanetraan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah agar manusia itu bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu, dan bisa saling menghargai. Tunanetra juga memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama dengan saudara-saudara yang berpenglihatan. Cuma memang kami perlu banyak bekerja sama dengan berbagai masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tunanetra ini diperlakukan, juga dididik dan dibimbing sebagaimana dengan bagian masyarakat yang lain, karena mereka juga memiliki kemampuan dan juga memiliki kekurangan yang harus dibantu oleh masyarakat lain. Tunanetra juga memiliki kesempatan yang sama asal mereka diberikan kesempatan untuk berkarya, berkreasi lebih baik. Itu pesan. Ya, pesan yang paling saya sukai biasanya, marilah kita sama-sama belajar. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang mau belajar, bukan manusia yang pintar. Karena kadang-kadang orang kalau sudah merasa pintar, malas belajar. Padahal yang paling baik itu orang yang baik itu adalah orang yang mau belajar. Allahumma wa la ta'ala.